I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as halo semuanya, selamat datang di live streaming kali ini. Seperti biasa, kali ini kita akan melanjutkan yang namanya nguli mode online ya. Karena battle pass gue belum selesai karena ya gue fokus dengan game lain malahan ya. Aturannya battle pass gue udah selesai hari ini tadi. Karena ya kemarin aturannya udah selesai, tapi masalahnya ini gue ada urusan lain, ada game lain yang gue mainin, jadi agak terbengkalai misi battle pass gua untuk mendapatkan yang namanya kapal RM Belgorod. Dan buat kalian yang udah dapat, siapa di sini tunjuk tangan. Ayo. Siapa yang udah dapat, guys? Yang udah dapat coba di-like dulu, guys. Apakah kalian udah pada dapat untuk kapalnya? Yang udah dapat coba di-like-like dulu, guys. Apa kalian belum dapat atau gimana nih? Welcome semuanya yang baru datang. Halo semuanya. Ada Andri, ada Agus, ada Megawati, ada Faryak, ada Azul, Putri, Reza, welcome semuanya yang baru datang, yang baru join. Kok ACC gue belum masuk di market, bang? Katanya tanggal 5. Ditunggu aja, bro. Jangan apa ya? Jangan buru-buru. Ditunggu aja. Nanti juga di ACC, teman-teman ya. Oke, seperti biasa di sini hancurkan pesawat, helikopter. Oke, kita selesai misi dulu ya, karena tanpa misi gue nggak bisa, cok. Apa ngapa-ngapain, cok? Welcome yang baru datang. Jangan lupa di like-like, guys. Di like-like dulu teman-teman ya yang baru datang ya. BP gue baru level 10. Iya kah, masa? Absen, bang. Halo semuanya. Build Nimis, bang. Build Nimis sebenarnya pakai build bawaannya aja, bro. Halo bang, halo. Sorry yang gak baca, jangan lupa di like dulu, guys. Yang pengen di notice, di like dulu aja ya. Ntar gue baca satu-satu, guys. Gue udah liat, bang, makasih udah liat rudal anti kapal selam. Rudal anti kapal selam bisa pakai YJ bukan ya, apa namanya, guys, itu rudalnya gue lupa lagi. Swammer juga bagus. Moga aja kapal di market seharga 2 koin nanti ya. Ditunggu aja ya, mudah-mudahan ya. Lah kirain enggak live tadi, aku tunggu, bang. Lah kirain enggak live dong, gue live streaming, guys. Welcome semuanya. Pas gue login, bang, kok gue pas login dapat 10 juta? Ya masa? Ah, beneran. Dan bener. Darahmu sedikit putih dari daerah I. Sedang PKD enggak, bro? Oh, enggak. Enggak ada PKD tempat gue, guys. Wah, sakit banget, cok. Rudal anti hamil, bang. Ada? Enggak ada, bro. Kalau udah anti hamil, bro, semuanya rudalnya hamil. Aduh, baru live, bang. Iya, baru live. Bombernya mantap, bang. Mantap dong. Mantap dong, guys. Kalau nggak mantap, nggak kita pakai, guys ya. Jangan lupa di like dulu, guys. Gue jual S47 Berkas harga 7 juta. Ayo, bang, membeli silakan. Ah, emang bisa dijual ya? Mana bisa, bro? Market kapan buka? Udah buka, guys. Udah buka. Coba dicek. Di sini kok masih. Aduh, bentar, guys. AC gue nggak dingin, cok. Aduh. Udah lag, bang, thank you. Pengen beli HP buat main Modern Warship. Gaskan. Beli aja Geralt, worth it nggak, bang? Nggak. Nggak absen dulu, bang. Tadi udah absen. Tadi udah. Bentar ya.
Jadi bomber drop bomb atau peluncur tergantung lu sukanya apa. Biasanya gue sukanya pakai drop bomb yang apa bomber yang drop bomb, sorry. Kalau rudal biasanya sering kena flare tuh. Enggak kena kan, guys? Gue lebih suka sih yang drop bomb aja sih. Enggak main Guardian Thales kah, Bang? Itu game apa, Cok? Guardian Thales, guys. Game apa itu? Game baru kah? Game baru ya? Atau gimana? Kapal yang bagus tier 2, Bang. Kapal yang bagus tier 2. Ambil aja Paolo, Bro. Kok gue main dapat timnya cemen mulu ya? Emang sering gitu, Bro. Kadang ketemu tim ampas, kadang tim pro. Kan random. Telang enggak, Bang? Enggak kok. Saran torpedo tier 2 yang sakit huas. Jangan lupa di-like dulu, guys. Main kapal selam bagusnya solo atau mabar squad, Bang? Solo juga bisa, nggak masalah. Kalau ada teman mabar, nggak ada teman ya solo. Gak mana-mana aja sih. Market kapan buka? Udah buka, guys. Udah buka, cek aja. Kalian nggak cek ya? Coba dicek dulu. Kalau nggak salah, udah buka. Apa bedanya torpedo up, Bang? Bedanya torpedo apa? Nggak live FF pas naik nonton banyak. Bang, nggak live game FF pas pasti naik. Mana ada? Nggak nentu, teman-teman. Lu mau main game FF kek, mau game apa game lain kek. Tapi kalau emang orang nggak suka sama gamenya, percuma. Nggak ada, guys. FF itu bukan game menentu buat kalian banyak view apa bawahnya penontonnya, kagak. Kalian enggak, Bang? Enggak. Banyak orang yang live streaming main FF tapi enggak ada yang nonton. Kalian enggak, Bang? Enggak. Bagi gol enggak bisa bagi gol, guys. Abangnya mau nunduk lobby sambil minum kopi. Iya, Cok. Aduh. Sabar, guys. Gue susah bernapas, Cok. Sorry, guys. Aduh, gue susah bernapas. Kenapa nih, guys? Kenapa gue susah bernapas, guys? Aduh, sabar dulu ya. Yang nanya-nanya nanti ya. Gue nacang, Bang. Udah ada, coba cek videoku sebelumnya. Market dan normal belum, Bang? Udah, cek aja. Gue pamit dulu ya, Bang. Ngerjain misi, oke. Torpedo untuk Bangalore bawaannya aja, torpedo bawaan. Live sampai jam berapa, Bang? Bentar aja sih. Live streaming 1 jam aja. Yang penting misi battle pass gue selesai, guys. Tapi aku, Bang, halo. Yang FF yang main banyak, tapi kalau bikin konten yang nonton sepi. Iya. Kalau lu nggak dikenal sama bocil, ya penonton lu sepi. Lu harus nyari penonton dulu kalau pengen apa, kalau pengen bikin konten FF. Tinggal di mana? Gue dulu bikin konten FF, guys. Kalau kalian bisa lihat videoku sebelumnya, cari aja Vic ID FF, langsung ketemu tuh. Dulu gue main FF, gue bikin konten FF. Cuman karena terlalu banyak bocil-bocil yang sok jago gitu, bocil-bocil yang nggak bener, guys. Kayak gimana ya? Bocil sok tahu, bocil baperan. Bocil sok jagoan, merasa pintar. Jadi gue memutuskan untuk tidak main game FF lagi karena pasarnya terlalu toxic, guys. Nggak seru. Sekarang akunnya di mana, Bang? Walaupun mungkin banyak yang YouTuber FF ya sekarang ya. Coba pakai Ice Combat, ternyata seru. Coba gue, Bang, gue coba Ice Combat, ternyata seru. Seru banget, guys. Pakai Ice Combat tuh gampang, guys. Torpedo yang bagus tier 2, Bang. Huas. Kalian nanya-nanya torpedo, gue tempelin kalian ya. Padahal dari dulu gue sering rekomendasiin torpedo yang bagus tier 2.
lu kagak nonton video-videoku sebelumnya apa gimana? Makasih kakak Aicu, thank you kakak. Kakak Aicu, makasih. Ini kakak Aicu nih cewek ya kayaknya ya guys ya. Cewek ya? Makasih ya kak. Semoga sehat selalu kak, panjang umur, banyak rezekinya. Oh bukan, ternyata cowok teman-teman. Gak apa-apa, torpedo yang cepet apa bang? Torpedo huas. Torpedo huas. Lah sampai jam berapa? Satu jam aja. Torpedo Belgoro nggak bisa dihancurin ya bang? Bisa? Allah Akbar. Nabrak mulu guys. Bisa dihancurin kok. Bang, gue duluan. Iya ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Pakai nacang sama rudal bang. Gue beli rudal di market, pas market tutup rudalnya nggak ada. Ditunggu aja nanti juga ada. Itu lagi tutup guys, lagi apa namanya, lagi diperbaiki kak. Tujuannya kapal tersakit. Hah? Tunjuki kapal tersakit. Ada thank you gamenya Tang Zos, thank you gamenya. Kapal Dereski bagus nggak bang? Bagus. Type Jiangwei bagus. Type Jiangwei kurang. Emang kalian udah beli ya Jiangwei ya? Jiangwei mah sebenarnya kurang sih. Persenjataannya kurang guys. Ada yang lebih bagus daripada Jiangwei. Mendingan beli itu aja. Besok live kan bang? Iya besok live. Hari ini kita live-nya bentar aja sih. Gue nyelesain battle pass aja guys. Aturannya besok ya, besok itu gue bikin tutorial cara menyelesaikan battle pass secara cepat. Cuman kendalanya kayaknya waktunya. Gue aja beli kapal induk yang paling murah 4 jutaan aja kesusahan. Yang mana 4 jutaan, nama kapalnya apa? Nama kapalnya apa? Ini paling enak dipakai, semua skin sama aja, nggak ada perubahan. Skin itu nggak nambahin damage, cuma untuk gaya-gayaan guys. Halo bang, welcome. Pakai Moskow bang, ntar ya kita pakai ya. Thank you giftnya guys, makasih banyak. Aku sedang mencari mod untuk main MW. Main MW ya nggak usah pakai mod guys. Main MW tinggal main guys. Sebenarnya gue jujur aja nih guys ya. Gue juga bosan main game ini. Tapi ya mau gimana lagi, gue butuh kapal battle pass-nya gitu. Karena battle pass-nya itu hanya bisa didapatin dari menyelesaikan misi. Kalau lu beli battle pass-nya dari market itu rugi besar. Nih kita nyelesain aja nih. Hai bang, halo. SU57 bagus nggak bang? SU57 bagus. Lu sehari bisa kerjain berapa misi bang? Gue cuma 3-4 misi. Sebenarnya 5 guys, 5 gue udah selesai. Jangan menggunakan perlengkapan dan menang. Ini kita jangan menggunakan perlengkapan dan menang ya. Jadi kalau menurut gua pakai aja kapal-kapal yang ini guys, kita pakai kapal ini yuk. Berakuda yuk. jelek guys berakuda guys. Kita selesai misi dulu ya. Gue selesai misi dulu guys. Selesai misi pakai kapal Missouri atau enggak, masa sih udah worth it sih. Ini aja lah, masa aja guys. Request kapal induk cerdabang ntar ya. Gue lagi buru-buru karena mau beli F3 sama B52 akhirnya. Nanti aja STM Putra Gaming, jangan dulu dibeli, santai aja. Jangan terlalu buru-buru, kalau beli sesuatu itu jangan buru-buru guys, nanti kalian menyesal. Kayak gua kemarin ya, buru-buru beli monitor 5 juta hilang sia-sia, monitornya rusak garis-garis, terpaksa gue masukin ke service centernya. Itu gue beli monitor karena buru-buru. Sesuatu hal yang terburu-buru itu tidak baik. Tutor aku legendaris, gue aja belum. Mending nacang atau variak bang? Menurut gue nacang sih guys. Nacang kayaknya enak banget tuh. Variak itu air defense-nya banyak doang. Kalau kalian yang pengen kapal yang air defense-nya banyak, ya ambil aja nacang. Ini sekarang handspring udah dijual di market guys. Dijualnya sekitar 20.000 gold. Kayaknya gue lebih milih Yamato. Yamato sih. Yamato, izin Yamato Aegis itu no debat guys.
belum ada yang ngalahin salah satu battle seat terbaik yang ada di game 5 resip. Ijin Yamato Aegis, JS Yamato ya. JS Yamato free. Halo. Cacat aja. Cacat aja gameplaynya. Cacat anjing gameplaynya. Cacat dari mananya? Lu ngomong gamenya cacat, cacatnya di mana? Request bang, bang ada aku nggak ada guys, akun guys, aku nggak boleh diperjualbelikan guys. Rekomendasi kapal penjelajah bang, kapal penjelajah sebenarnya ambil aja kapal kayak Nakimov bagus, darahnya tebal guys, hasilnya level 15 mantap, gamenya burik, HP lu burik. Makanya lu bilang gamenya burik. Download aja kagak lu. Gak kuat lah HP lu kan. Makanya HP ganti dulu bro, baru main gamenya. Kebanyakan main FF sih lu. Mending beli bomber atau beli pesawat dulu bang. Beli kapalnya dulu. Kapalnya dulu. Liko ngecas itu mana lah masuk. Tak, itu kan bukan untuk ngecas, transfer data. Abang setuju nggak sih kalau ada batas? Eh tutup itu. RF Variak bagus nggak bang? Variak bagus. Aduh kalah guys. Kalah. Bang rekomendasi kapal selam yang enak bawa torpedo. Aduh nabrak. Request kapal induk ntar ya. Nacang 10 juta ya bagusan Azigara penacang. Kalau kalian pengen rudal banyak ya nacang. Game buri suka ngebug. Nggak pernah ngebug gue. Selama gue main game ini nggak pernah ngebug gue. Bukan ngebug, HP lo burik. Belgora bang. Ntar ya. Setuju bang kalau ada battleship baru pakai dolar. Iya sih. Ditunggu aja guys kapal battleship pakai dolar. Ah gara-gara kalian ini nggak selesai battle pass gue nih. Ntar pakai Yamato lah. Yamato aja guys. Yamato kalau nyelesain battle pass gampang. HP sepi kentang rebus. Mantap. Game sepi. Sepi dari mana ya, nonton aja rame. Sepinya di mana? Game itu nggak bisa diukur bahwa apa? Game itu nggak bisa diukur dari lu nggak main gamenya. Walaupun gamenya kalau bisa dibilang itu nggak ram, apa ya, nggak terlalu terkenal di Indo, tapi ini rame yang main. Emang gamenya tuh harus viral dulu gitu, harus viral dulu, harus nomor satu dulu, baru bisa dibilang gamenya rame. Kagak. Game sepi dimainin. HP lo sepi no. Gue udah selesai BP-nya bang. Live double. Akhirnya pakai Yamato. Oke, Yamato kita ya. Bisa bocil pansus bang, biasa. Bocil itu enaknya dilayan aja guys. Ntar juga kena mental, nanti kena mental minta ini. Minta maaf gitu kan. Yang ngatain gamenya burik, yang ngatain gamenya sepi, yang ngatain gamenya banyak bug. Orang itu nggak main, HP-nya nggak kuat. HP kentang mana lah kuat. Main game ini tuh ya minimal RAM 4-3 mungkin ya bisa lah. WJM ngapain main game sepi? Hah? Ngapain main game sepi? Sepi kepala otak kau sepi. Harga kapal Yamato berapa bang? 14.000 gold. 14.000 gold itu setara 900 ribuan. Daripada situ matur. Rio gue bilang HP RAM aja suka panas main game ini. Eh, gue ya. Nih iPad. Harganya 10 juta. Gue beli game ini cuman untuk main game Modern Warship dulu. Tapi apa?
tidak kuat, panas. Makanya sekarang gue main di PC. Gue beli PC 30 juta seharga motor Aerox. Baru bisa lancar main game ini dan nggak pernah ngelek-ngelek lagi, nggak pernah ngebug-ngebug lagi. Itu mainnya di PC. Kalau itu pengen grafik rata kanan ya. Sebenarnya main di iPad bisa, tapi nggak bisa rata kanan. Rata kanan dikit udah. Udah kayak mau meledak. Saking realnya HP itu sampai, padahal filenya nggak gede. File game dari apa ya? File dari game ini tuh cuman 2 gigaan, nggak nyampe malah 2 gigaan. Tapi pas rata kanan gila HP-nya bedengung. Kapan Garena bang? Nanti malam lah ya, malam. Mending kapal Constitution apa F127 masih tetap yang terbaik untuk battle pass. Destroyer ya, destroyer nggak sih tuh? Ya gak destroyer guys. Misori apa Yamato sih bang? Yamato. BP lu level berapa? Aturannya udah selesai guys. BP gua aturannya udah selesai, cuman gue malah main game Garena Undown, jadi battle pass gue nggak selesai nih. Butuh 3 poin lagi. Kayaknya malam ini selesai sih. Malam ini selesai dan ya kayaknya kita udahan. Apa nih? 5 orang yang oleh mana nih? Waduh. Emang bisa sih RAM campur laser? Bisa-bisa aja, terserah. Lu mau pakai laser ki, mau pakai apa ki, terserah. Tapi efektifnya itu kurang kalau pakai laser. Kalau main mode offline bisa, tapi kalau online kurang guys. Gue udah selesai PP-nya Belgorod, kurang OP kalau di offline. Kapal Belgorod itu lebih enak dipakai online guys. Kalau offline itu mending pakai kapal-kapal destroyer, cruiser atau battleship. Battleship sih yang enak. Bang, kenapa gue kalau main MW di view panas, di MW gitu. Lo jangan pakai grafik rata kanan, bro. Jual beli market udah aman ya, bang? Jangan dulu, nanti aja, guys. Mungkin kalian tunggu 5 hari. Lo mau jual apa sih? Jangan buru-buru, santai aja. Nanti aja, guys. Takutnya nanti masih ada ngebug, ntar aja. Mungkin tunggu 3 hari 4 harian lah. Apa tier 3 bang? Mau apa? Udahan bang, oke. Gue rata kiri FA nya 10. Waduh. Kemarin saudara gue main game ini, HP nya HP punya bapaknya, FA nya 20an. Saya tahu kok token khusus DDG kain dari gacha event kemarin. Apa itu? HP grafik rata kanan bagus, tapi kalau rata kiri nge-lag. Iya, memang gitu guys. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang enggak. Memori masih kosong tapi masih lag. Enggak ngaruh. Ngaruhnya di spek HP lu. HP lu pakai spek apa? Kalau pakai MediaTek biasanya nge-lag. MediaTek yang mungkin generasi kelima ke bawah mungkin. Cara main MW di komputer gimana bang? Downloadnya pakai emulator, tutorialnya udah pernah gue buatin, cari aja cara main game mode warship di emulator, terus tulis nama gue PIKID biasanya ketemu. Cara dapat gold cepat main mode offline aja guys. Ini gue main mode offline, utahakan kill banyak, damage banyak. Info emulator LD player bos, LD player, cari aja di Google LD player. Pernah beli akun di Gustav MW? Ngapain lo beli akun di YouTuber Gustav MW? Itu bohong, hoax. Muka orangnya dia nggak, muka dia aja nggak ada. Entah akun siapa itu di pamerin itu. Jangan percaya guys, jangan percaya jual beli akun, mau di Facebook ke, mau di siapa ke, beli akun ya haram ya.
beli hak apa beli akun itu hukumnya haram, tidak baik guys. Gue nyasa beli Misori AI dikit sama rudalnya kalah, masa nanti bohongan bang. Iya bohongan itu udah abang itu bang. Skin zoom what dapat dari mana? Beli nih harganya murah guys, cuma 700.090. kalau kalian pengen beli silakan 700.000 guys. Telah enggak tahu developer nih semua skin dijual cok, pusing juga gua. Dulu kalau nggak salah gue dapat skin-skin itu dapat dibeli menggunakan gold nih, kayak gini nih. Ini skinnya nih pakai gold dulu, pakai gold ini dulu ya. Kalau developer belum mata duitan mungkin skin yang ini nih masuk ke gold juga. Semua buat nacang bang, nacang ada udah pernah gue buat, coba cek aja. Telah enggak chipset 665 kuat dong. Baca DM gue bang, apa tuh izin Yamato atau Misori? Gue lebih suka Yamato guys. Bermain squad ambil Geralt apa Atar? Geralt. Bang, bedanya Tita Legendaris sama Hero apa bang? Kalau Tita Legendaris itu lu bisa beli kapal Legendaris, kalau Tita Hero lu bisa beli kapal Tita apa? Beli item Hero. Udah update belum bang? Buat Variak udah gua upload malah. Lu nggak nonton ya? Coba cek video ke sebelumnya apa di channelku. Udah oke, kita pakai kapal ini ya. Geralt ya. Gue lagi suka pakai Geralt guys, enak banget guys. Geralt nih dikomboin pakai X47B sama Tomcat enak banget. Ya. Atau ini aja 26 deh, Joy 26 deh. Mari kita coba guys. Ini aja main di sini aja. Senap Dragon 8 plus geng rata kiri bisa 100. Mantap 100. 1000 FPS enggak tuh? Gera menjadi meta, iya meta sekarang guys. Item yang hilang world market balik belum? Balik. Ditunggu aja guys. Kalau nggak balik, lu bisa laporin ke developernya atau lu masuk ke Discord atau nggak kebaca mungkin di Discord lu posting aja di grup Facebooknya Modern Warship. Gue kemarin beli ini, ceritain keluhannya apa. Jangan katanya gue, kalau gue nggak tahu guys. Gue nggak tahu, gue hanya kreator bro. Kalau lu tanya gue nggak tahu. Di trailer MW kok buruk, tapi pemain grafiknya ternyata di MW tuh ngikutin ini guys. Apa? Lu pernah lihat iklan game-game lain nggak guys? Yang ngikutin itu sengaja dia. Nggak tahu juga sih, mungkin dia lagi nggak ada duit bikin iklan mungkin gitu. Pesawat ter-OP, nggak ada pesawat ter-OP guys, semua bagus. Tergantung gameplay lu aja. Sekarang mau item VIP, item battle pass, apa item-item yang ada di shop semuanya sama. Damage-nya beda tipis, beda 2000 doang. F90 itu dikomboin apa dibandingin sama SU57 Velon, bagusan SU57 Velon malah. Damage-nya lebih sakit. Ada yang bilang MW buri 8 bit, biarin aja bocil caper nggak usah dilayan guys. Entah juga hilang sendiri itu bocil. Kenapa 8 gen 2 punya fitur RTX? Wow. Ya kah? Masa? Perbedaan arcoin sama barang yang dijual di Bali karena jual kapal. Oh, maksudnya? Aduh nggak kebaca guys, sorry guys. HP 46 atau meledak. Kalau F28 bang, F28 juga bagus. Bagus guys, turun bang. TFF boring nggak bang? Gue kemarin pakai TFF kurang suka gua. Lebih tepatnya nggak punya guys, nggak punya gua TFF. AA musuh sakit-sakit cok. Bot itu tuh ya dua kali lipatnya player guys, lebih sakit bot daripada player. Nah, sekarang nggak ngotak damage-nya tuh. Sakit banget, cok. Lu mau nggak tahu dia padahal pakai siaram lo, guys.
ini yang dipakai ini ya, ini nih usahaku nih siaram guys, kalau kita bisa lihat ya, coba-coba. Oh pansir ya, pansir bro. Eh, oh pantosan sakit, dia pakai ini uragan bro, gila pantas sakit banget uragan bawanya. 8 juta misi belinya harus level 20, males saya. Tadi malam live sampai jam berapa bang? Bentar doang sih. Gimana supaya banyak duit bang? Banyak duit main terus sih guys. Di game ini kalau lu nggak main nggak bisa banyak duit guys. Kan bisa top up bang. Percuma top up banyak-banyak tapi tetap aja kagak worth it, malah buang-buang duit tuh. Kasihan bacil. Kapal selam harga bagaikan kapal malaysia arsenal. Arsenal itu kapal sultan guys, kalau kapal petuin mah kagak kapal sultan. Kalau ada yang pakai arsenal tuh sultan itu. Siapa mau jadi kalian, gue ramaikan live sampai jam berapa bang? Gue live nya bentar aja sih. Ini lagi nyelesai misi. Yang penting malam ini aturannya, malam ini harus battle pass gue selesai guys. Jadi besok gue tinggal upload. Tuh sakit banget ya drone gue guys. Kapal dolat tapi OP apa bang? Semua OP. Nacang no bansos. Kapalnya dapat gratis dari login harian. Bagus banget. Semua kapal bagus, tergantung lu aja yang make. Kalau lu yang percuma lu beli kapal yang bagus tapi kalau lu makainya nggak benar ya sama aja. Nggak ada kapal yang nggak OP, semua OP. Semua bagus. Beli apa? Beli Hasigara sangat bagus, Hasigara bagus. Kapal tier 2 yang paling sakit. Cayo. Mending leader atau nacang, bang? Kalau lu pengen hemat duit ya nacang, tapi kalau lu ada duit ya beli leader. Leader bagus. Eh leader itu ya tambah rudal ya. B52 apa TU95? Kalau lu pengen yang ada nuklirnya B52, tapi kalau lu pengen full rudal ya ambil TU95. Gitu aja perbedaannya guys. Kalau lu nanya damage-nya mana yang bagus, damage-nya sama aja. Bomber sekarang tuh apa ya? Damage-nya sama-sama semua, beda-beda tipis. Paling VIP tuh beda 1000 mungkin. Masih. Makasih Bagas Market, kapan bener bang? Udah bener, cek aja. Nih, Market. No, udah bener guys. Tuh. Tuh gila Rox mahal banget. Kok SMX mahal banget ya sekarang ya ini? Tuh. Mah gila, cok. 1000 guys, SMX 31 1000 harganya guys. Gila. Bomber berapa guys? B52 900. Mah 1000. Hah? Mahal banget, bro. Dastar. Jual apa itu Dastar tuh? Mahal gitu. Terus pesawat pesawat kemarin apa guys? Pesawat kemarin. Kemarin pesawat apa ya kemarin ya? Oh, 900. 500. Enggak ada jual skin ya, sayang banget. 100 gila mahal-mahal semua guys. Harganya enggak ngotak, cok. Loh, 1000 ini kenapa mahal nih ya torpedo ini ya? Padahal torpedonya mah biasa aja, guys. Kapal-kapal mahal-mahal semua, cok. Coba gue lihat 05 murah. Sorsi mahal. SMX 1000, SMX tembus 1000 loh. Walan-walan. Goreskov guys, 1500 auto naik Goreskov apa enggak OP, cok. Wah, gila. H6 enak, bang, baru beli, belum pakai juga. Gas kan pakai aja. Nah, padahal mahal, padahal biasa aja tuh bomber, enggak tahu. Mungkin karena yang punya dikit. Itu masih book, cuman karena pemain mendesak jadi dev maksa buka. Iya, pemain ini player nih nggak ada ini ke, nggak apa namanya, nggak sabaran orangnya.
kapan buka kapan buka, nanti itemnya hilang baru ngeluh. Buit banglot bang, pakai buit bawaan bro. Nyesel gua jual goresko 300 koin. Waduh. Lu kenapa jual-jual item sih? Kan kamu menyesal sekarang kan? Makanya guys, kalau lu udah cinta sama kapal, cinta sama kapalnya, lu jangan jual. Malah lu nekat. Daftar di harga segitu mah oke lah bang. Iya kah, masa mahal banget sih itu? Gak worth it. Aku ada 20.000 gold, bagus, beli apa ya bang? 20.000 gold, 20.000 gold. Ini aja sih, beli kapal battleship sih mungkin bisa. Atau enggak kumpulin beli masa battleship. Tapi kalau beli 004 sih mending beli interpret guys, ya dolar. Untuk masih ada goresko, mantap. Kalau lu pengen jual, jual aja sih. Gue sih pengennya koleksi guys, gue nggak mau jual item-item gue. Halo bang, halo, welcome. Kapal terbaik tier 3 bang, kapal terbaik tier 3, semua terbaik guys, nggak ada yang terbaik. Sekarang gue malah cinta sama nancang guys, ya make auto nancang guys. Mantap. F127 tuh bagus tuh. Goresko itu frigate sejati gue. Ah, Goresko bukannya destroyer. Sama kaze bang, saran buit Nakimo untuk online ban offline. Buit Nakimo level berapa bu? Gue kalau ngasih buit level 25 ke atas. B lancar di buff nggak bang? Lancar? Kalau nggak salah enggak sih. Enggak guys, enggak di buff. Halo bang, kapal induk terbaik tier 4, nggak ada tier 4. Tier 4 main World of Warship noh. Sampai jam berapa bang? 1 jam aja. Gue nyelesai misi aja guys. Malam ini gue fokus nyelesai misi aja. Yang penting misi gue selesai malam ini. Daripada besok gue nggak bikin video. Pokoknya malam ini harus selesai misi battle pass gue. Tanpa terkecuali titik. Bodoh amat. Mode online bang, lagi nyelesain battle pass dulu, besok lah ya mungkin full online. Tunggu dapat kapal Belgorod-nya guys, besok gue pengen cobain Belgorod 1 jam full. Apakah kuat kita membantai semua kapal-kapal online? Warning apa, warning-warning kepala otak kah, warning-warning. Prakuda pakai torpedo huas udah best banget, pakai itu aja sih udah bagus banget itu huas. Gue seram, bagus garpun macam kurang buat ngeluk rudal. Kalau pengen bagus ya pakai seram bro, seram aja ambil rudal. Semua rudal itu masih bisa apa, masih bisa ditembus AA, apalagi naval itu, naval susah di lock itu. Tapi kalau kayak granit mungkin masih bisa. Bagusan sama Misori apa Yamato? Kalian nanya Misori Yamato padahal gue udah buatin loh videonya. Pilih Yamato apa Misori? Kok masih ditanya lagi? Lo masalahnya nanya-nanya pengen beli atau gimana nih? Padahal disitu tertulis kalau lo pengen yang pakai rudal ambil Misori, tapi kalau lo pengen for meriam ambil Yamato. Gitu aja, gampang sesimpel itu guys. Masih tanya bagusan mana? Kalau online offline, nah bener juga tuh, bisa juga tuh. Tapi online offline mah sama aja, mau pakai Misori kek, mau pakai Yamato kek, terserah. Bedanya cuma satu, kalau pengen full rudal ambil Misori yang itemnya bisa diganti. Kalau lu pengen full meriam lu ambil Yamato. Itu aja perbedaannya bro. Online offline mah sama aja. Request boleh bang. Apa itu? Ini face ya bot. Ini lagi nyelesai misi.
Tapi jangan diremehkan buat sini guys. Buat sini tuh lebih sakit daripada player. Kadang gue dibully bot guys. Ini sorry itu pertanyaan jadul. Kenapa masih dipakai? Nggak tahu. Aku udah pensi main game ini karena HP ku nggak kuat. Jangan sabar. Nanti kalau udah beli HP baru baru ganti. Baru bisa main. Kalau udah pakai kapal yang mati, bang. Kalau udah ini pakai yang mati, bang. Oke. 2 juta damage, bang. Wih, ada juta damage, guys. 2 juta damage kill 4. Gampang banget ya nyari 2 juta damage sekarang ya. Sekarang tuh nyari damage kayak nyari apa, guys ya? Gampang banget. Malam, bang, malam. Welcome. Tolong, bang, kasih tahu developer rudal gue yang hilang ganti JS Yamato AI. Minta dikasih hati, minta jantung ini nih orang nih. Kalau nggak salah udah dibalikin nggak sih? Kapal paling sakit apa? Nggak ada kapal paling sakit, semua bagus. Kalau lu pengen emang pengen kapal paling sakit, pakai Yamato, sakit banget. Nggak ada kapal yang bisa ngalahin sakitnya Yamato. Kapal Petuin, kapal Sultan. Lu kalau ketemu Arsena lawan Yamato, tetap yang menang Yamato. Pesawat, hancurkan kapal, jangan gunakan perlengkapan. Marco dan orang belum baru tahu kalau naik level dapat hadiah. Dapat Geralt lu AA nya apa, bang? Gue pakai siaram, bang. Arcon kok belum dikembalikan ya? Sabar aja ya, coba tunggu aja guys. Kalian sih buru banget. Kalian tuh jangan buru-buru guys. Pas awal rilis, pas update tuh jangan langsung jual ini, beli itu. Tutup request kah? Untuk saat ini lagi tutup quest guys. Lagi nyelesain battle pass guys. Jangan berapa selesainya, bang. Pokoknya battle pass gue selesai, udah gue. Lagi nyelesain battle pass, pokoknya battle pass selesai udah. Gue pengen Belgorok guys. Masa kalian udah punya Belgorok, gue kagak. Gue kan iri orangnya guys. Gue tuh kalau kalian punya Belgorok harusnya punya juga. Gak mau tahu gue harus punya juga guys. Masa kalian doang yang punya? Gak mau gue. Yang mau itu battleship sejati, bro. Yoi, the real battleship sejati, no debat. Kapal favorit apa, bang? Yamato. Ada dua kapal favorit gua, Yamato sama JS Yamato. Pokoknya Yamato kapal favorit gua di game ini, no debat. Masih. Makasih armor pesawat serbu yang bagus sekarang apa, bang? Menurut lu pesawat serbu level berapa nih? Makasih Anggara kadonya untuk siapa tuh? Thank you. Untuk pesawat serbu yang bagus sekarang SU-57 Velon. Itu bagus, orang-orang pada dapat Belgo tapi level BP gue masih 12. Rajin-rajin aja nyelesai misi satu hari satu. Minimal satu hari satu ya. Kalian nggak apa-apa ketinggalan. Aduh kepencet flare guys. Market kapan baliknya? Udah balik. Lo tanya lagi, gue nuklir rumah lo ya. Udah mau turun, bang. Ya ngantuk guys. Gamenya bikin ngantuk guys. Kalau kalian itu nggak bisa tidur, coba main game ini, pasti ngantuk. Yang kalian yang sering isoma mungkin kan, coba main game ini, pasti ngantuk. Sama bot aja masih dikeroyok. Iya, spill buat rumah, bang. Pakai naval, bro. Naval rudalnya, naval meriamnya Monar, air defense seram atau enggak garpun, terus meriam otomatis Marlin, pesawat, kapal. Jangan gunakan perlengkapan.
S90 sih kalau gue, kalau misi battle pass udah selesai boleh request sekali lagi nggak bang, nggak yang aneh-aneh. Boleh JN08 bang, ah JN type 008 mana ada. Sarang kapal pemula tier berapa? Kalau tier 2 ambil IT Paolo, bagus banget. Atau enggak Jace Kurama, tapi Jace Kurama enggak ada torpedo, apa enggak ada rudalnya. Bang, Pusero enaknya pakai apa? Sekarang Pusero enggak lewat online, lewat turnamen. Coba main Yamato di rank bang ntar ya. Pesawat serbu yang bagus. Semua pesawat serbu bagus. Pesawat serbu yang bagus lu ambil aja SU-57 Velon. Itu setara dengan pesawat F-90. Pakai skin kaligrafi. Iya lupa. Nanti ya habis ini ya. B21 bang, boleh. Sekarang pemula tier 3. Pemula tier 3 Velagus. Coba kosong type 100 bang. Tuh ya. Sabar ya. Sekarang kapal tier 3 emas. Sekarang kapal tier 3 mas. Kapal tier 3 ambil aja Vela. Vela Usako sebenarnya semua bagus guys. Tier 3 itu semua bagus guys. Tapi kalau untuk pemula mending ambil aja yang meriamnya 2 guys. Bagus. Ayo lo. Ya Allah. Ada helikopter petuin guys. Oh, gyroscope, gyroscope guys. Gyroscope, gyroscope. Ah, semua. Aduh hilang dia. Aku pensi karena HP nggak kuat. Yang sabar. Bang, nggak bayar bang, menang bang. Nggak bayar nggak menangnya bang. Maksudnya? Follower baru halo. Coba aja Razircon ada di Goresco bisa digonta-ganti. Yang ada orang pada beli, guys. Pada dipasang di kapal lain on. Siapa yang menang, guys? Goresco versus Goresco. Build gua atau build musuh yang menang? Aduh. Wah, pertempuran epic sekali guys. Sama-sama cok, sama-sama modar guys, gila. Masih makasih Panji udah ada bocoran belum buat battle pass bulan depan. Belum ada kan, baru mulai battle passnya, masa ada bocoran lagi. Gila, sama-sama OP guys. Teddy, Zircon, X51, Monat, Black Shark. Lah, buildnya sama cok dengan gua. Buildnya sama dengan gua. No, Zircon, X51, Monat, Black Shark, Uragan. War Thunder emang kapal jadulnya, soalnya ada nggak ada rudal. Ah, bang, War Thunder emang kapalnya jadul ya? Iya jadul. Gua udah lama nggak main War Thunder guys. Di sini ada yang masih main War Thunder Mobile nggak guys? Nanti deh gue coba buatin konten War Thunder Mobile lagi deh. Kaligrafi, kok kaligrafi gue belum punya ya? Woi, belum punya guys kaligrafi guys. Ya berakos aja lah ya. Nguli susah banget. Enggak lah, nguli gampang guys. Ini sih misalnya di sini lu jangan gunakan perlengkapan, lu main mode offline aja, mainnya di map terserah map apa. Kalau gue saranin main map badai paling enak untuk nyelesain misi. Coba pakai bomber H10 SD Jepang bang, yang di bawah jadi sakit bener. Nanti habis ini gue ngebuk kok dolarnya nambah saat dibelanjakan di toko bang. Ah masa ya kak, hati-hati guys, bisa ke band itu loh.
Rudal Bulava bagus, enggak bang mau beli, tapi takutnya enggak bagus. Rudal Bulava bagus, cuma reloadnya lama. Nanti lu udah mau cut baru selesai tuh reload. Kerjaan di Jakarta lagi sepi bang. Halo Anggara Saputra, kenapa sepi tuh? Handprint atau Missouri bang? Gue udah nanya handprint atau Missouri. Ya handprint lah, tapi Missouri sih guys. Handprint mah kapal yang sebenarnya biasa aja guys. Missouri sih. Emang lu ada Arcoin? Kalau lu ada Arcoin ya beli handprint lah, lebih modern desainnya. Oke. Nih handprint lawan Goreskov. Mana menang gua lah. Lawan gue aja bot. Enak yang di PC. Gue mainnya bukan di PC, gue main di emulator. Pakai handprint full zircon enggak punya, bro. Ngapus tier 2 bagusan Kurama. Kurama. Nice. Sumpah Goreskov ini enak banget, cok. Ini kapal enak banget, cok. Tapi gue jarang nemu Goreskov. Gak tau kenapa. Kenapa orang ini pada benci menggunakan Goreskov, padahal OP banget nih kapal. Pakai itu cahaya full hero bang nanti ya. Gue nggak title hero. Cara cepatnya level gimana bang? Main terus. Di game ini nggak ada cara selain lu main guys untuk naik level. Lu beli kagak bisa. Mana bisa level dibeli? Kalau kapal mah bisa. Lu mau beli BP VIP nggak bang? Nggak tahu sih guys. Gue lagi mikir juga. Pengen sih, tapi masalahnya duit lagi nggak ada guys. Lagi tipis, habis beli monitor karena kemarin monitor gue rusak. Kayaknya kalau ada duit lebih pengen sih, tapi nggak tahu sih guys. Beli aja ntar. Kalau pesawatnya bagus sih sebenarnya, gue pengen sih. Gue pengen skinnya doang sebenarnya. Di VIP tuh gue pengen skin doang. Selebihnya biar aja. Pesawat gue udah ada. Pesawat-pesawat shop udah bagus. Gue pengen skin doang guys, skin ini nih. Nih gue pengen banget nih skin. Ini keren banget. Kayak pesawat mah gak terlalu guys. Udah terlalu banyak kapal. Apa? Udah terlalu banyak pesawat gue. Zoomwalk skin baru bang. Gak ada di akun gue. Di ini gak ada guys. Di akun ini nggak ada gua. Nguli 5 hari dapat 12 juta dolar gue bang, mantap. Nguli 5 hari bisa nyelesain battle pass loh. Nggak ada, nggak punya guys. Usakup coba ya. Tadi minta kapal apa guys? Kapal apa guys? Project ya. Kapal apa tadi ya minta ya? Buat Belgorod. Buat bawaan. Sowar, nggak gitu dong, masa mocha baru reload? Nggak gitu dong. Nih kita coba ya. Mana Bulava gua? Nih kita coba Bulava guys. Usakov. Offline aja, kalau online yang ada gue modar guys. Coba Varyak bang, ntar. Kailin gue ngilang malah diganti 120 Arcoin. Itu bu apa bukan? Oh itu iya. Kalau kalian kapalnya hilang terus diganti Arcoin ya, bikin buil Kailin level 15. Kapalnya itu kapal-kapal level 20-25 guys, kenapa lu minta level 15? Buil bawaannya kan itu udah OP bro, daripada buil level 15. Ini kadang-kadang nih ya. Coba mau gomi bang. Yang Mogomi boleh ntar ya. Battle station. Nih, lihat guys. Ngelok musuh aja lama tuh. Tuh speknya kurang kenceng tuh. Itu karena kalau kena flare tuh. Tuh hancur satu kan.
tuh hancur kan, karena AA-mu tuh hancur guys. Bulava ini ya enaknya di combo guys. Bulava kalau nggak di combo itu sama aja lu make rudal yang nggak kepake. Lu apa ya, kayak lu nggak bawa rudal sebenarnya. Malah nyangkut tuh. Tuh rudal gue 2 kali udah nggak ada yang masuk. 1 hari berapa misi bang? Kalau 5 hari, 1 hari 5 misi guys. 1 hari 5 misi, 3 hari aturannya selesai battle pass-nya. Aturannya selesai. Gue kemarin udah ngitung-ngitung. 3 hari itu kalau lu ngerestart semua misinya bisa selesai dalam 3 hari. Tuh, nuklir gue nggak ada yang masuk guys. Nggak ada yang masuk. Sorry bang, gue tadi habis nyelesai misi batu, nggak apa-apa. Daripada Bulava mending granit sih. Menurut gue granit sih. Granitnya murah. Masuk nggak tuh? Cuma satu doang masuknya. RFR apa Enterprise? Enterprise sih, ada drone-nya guys. Pakai Vela gue bang, habis ini ya. Gue pengen baru tapi malah nyelesai misinya. Ya ala guys, lu nyelesai misi bukannya lama. Lu selesai misi 1 hari 1, bukan lama. Nggak nyampe 1 jam malah. 30 menit kalau lu jago 10 menit selesai. Nggak juga sih, nggak 10 menit juga sih. 30 menitan lah. Nggak nyampe 1 hari nyelesai battle pass. Gampang banget malah. Torpedo yang bagus tier 2. Puas. Coba pakai Mogomi. Aduh. Mogomi, let's go lah Mogomi guys. Coba gue lihat dulu misi battle pass gue udah selesai belum. Lihat dulu ya. Di sini jangan gunakan perlengkapan dan menang. Hancurkan pesawat ya. Dan ini kita bisa lihat. Oke, dikit lagi guys. Battle pass gua guys. Oke. Gue pengen merah guys, sumpah gue sakit perut. Kenapa gue sakit perut ya? Mungkin ada yang tahu guys. Coba tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kenapa gue bisa sakit perut? Coba. Tulis di kolom komentar guys ya. Fix ID kenapa bisa? Aduh, Mogomi gue belum ke upgrade guys. Mogomi gue nggak gue upgrade. Karena lo manusia. Nah, itu realistis. Ini aja ya, F127 aja coba ya. F127 coba. Apakah F127 ini masih OP sih sebenarnya? Coba. Kita main mode online, guys. Kalau mode online nggak selesai dong misi gua. Nggak selesai dong misi gua di sini, hancurkan pesawat sama menangkan menggunakan tanpa menggunakan perlengkapan. Offline dulu aja ya. Offline dulu aja. Nanti online. Kebanyakan makan sambal, bang. Bisa jadi butuh toilet. Salah itu. Rekomendasi udah tier 3 bang, please. Tier 3. Naval. Vela kapan? Oh iya, habis ini Vela ya, habis ini. Habis ini Vela. Habis ini. Wah, gila cuk. Asapnya itu loh. Rumpuna. Belum far heavy taruh. Sakit gigi atau sakit perut? Sakit perut. Sakit perut plus ngantuk. Gue tuh ngantuk bukan karena pengen tidur ya, ngantuk karena main game ini. Gara-gara makan batagor, bahagia batagor. Balik nggak makan batagor, salah kalian ya. Ruda T2 X51. Jangan salah guys. Katanya Yamato hydrocraft-nya bisa nembak kapal. Masa? Enggak lah. Pesawat doang guys. Tahu dari mana? Pesawat doang, tapi nggak tahu sih ya. Gue coba, gue sering pakai Yamato tapi nggak perasaan juga. Varia bang, nah iya sabar guys, tangan gue cuma sebiji guys. Kebanyakan makan bang, bisa jadi kebanyakan makan sih kayaknya. Yeah.
tuh nggak enak banget pakai X51 guys, rudalnya rudal tisu cok, ini rudal tisu guys sebenarnya. X51 nih nggak worth it dipakai sebenarnya. Tuh nggak masuk cok. Bagus. Tai lah ininya mato nih. Keren banget, cok. Masuk dong. Rudal gue masuk. Udah, guys. Jangan pernah menggunakan rudal X51, guys. Ini mah sama aja gue mati loh, mode on. Offline loh gue, offline loh. Ya Allah. Ah, satu perut guys. Malu-maluin guys. YouTuber ini kalah melawan kapal bot. Nyesel gue pakai rudal X51. Coba kita ganti rudal guys. Jangan guys, rudal X51 rudal baan, sampah rudalnya. Udah apa? Retaki aja gerani kali ya. OGM. Ah, ganti kapal aja guys. Mari kita ganti kapal guys. Oke, Vela Golf aja lah. Vela Golf aja guys. Pakai Vela Golf aja lah. Mariamnya Rally Gun. Air Varia bagus ngancurin pesawat. Bagus. Kok bisa dapat duit 500k dolar? Kenapa emangnya? Halo mas, halo RR Kun, welcome. Coba kalau nggak percaya ya Yamato Hedokonya bisa nembak pesawat bang. Ya nanti ya Muslin. Welcome. Thank you giftnya. Rekomendasi kapal market tadi nggak dibaca. Kapal market Goreskov tapi mahal. Atau enggak eklimat apa? F127 guys, F127 bagus. Waduh, itu 1200 arcoin udah gue pakai separuhnya. Gimana tuh bang, kok bisa kepake? Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Pakai nacang bang. Gue habis bayuan sama Arsena mode online dan gue menang padahal gue cuma pakai variak. Tergantung pilot, nggak ada guys sekarang tuh bukannya eranya lagi lu bilang gamenya pay to win, nggak ada. Tergantung lu aja ya make kapalnya gimana. Itu MWPC bang Fik? Enggak, gue main di emulator. MWPC gue nggak jago mainnya. Ada gua MWPC, cuman nggak gue coba-coba kurang kontrolernya udah terbiasa pakai emulator, jadi pas gue main yang versi PC-nya nggak nyaman. Lebih enak make emulator. Rock Sejong the Great nanti lah ya, sabar ya satu-satu ya. Bagusan 05A apa Kailin 055A? Kailin dua-duanya bagus. Market dah bener belum. Agak susah main emu tapi ya agak susah guys. Tapi kalau lu ya, lu main Modern Warship nih di HP terus lu main yang versi PC-nya mungkin bisa lu. Harus butuh penyesuaian aja sih sebenarnya, karena gue udah terbiasa di emulator. Wala paham. Yoi, main MW lagi RR Kun. Gas MW. Nanti kapan buka? Masih lama. Wah, mencari tuh. Nggak bisa guys, nggak bisa gua ngelesai emisi menggunakan velago. Nggak bisa kata abang book tadi, katanya abang book tadi ngebuk. Sekarang susah ayo mau boleh emang sih FIFA udah dicariin terus. Waduh, main FIFA aja lah, fokus FIFA aja bang. Apa mas RR Kun? Gue main FIFA malah, gue
kemarin top up apa ya, top up yang Benzema itu loh, yang battle pass itu, tapi malah ke top up yang ini, yang satunya. Ah, rugi dua apa, rugi 100.000 gua. Habis ini malah gak gue mainin lagi gamenya tuh. Udah 2 hari gue nggak main FIFA nih, gara-gara main Garena Undown. Aduh. Banyak banget tuh. Gue suka pakai Nakimo tapi malahnya nggak terlalu cepet. Nakimo itu kapalnya tebal guys. Lu kalau pengen pakai kapal-kapal tebal, Nakimo. Semua kapal punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nggak ada kapal yang benar-benar OP, nggak ada. Pasti punya kelemahan guys. Ntar kalau ada promo langgananku beri kabar di IG Mas Fik, biasanya ada promo top up. Iya ya. Oh siap. Sekarang sih lagi stop dulu sih guys main FIFA, karena lagi ada game baru tuh, namanya Garena Undown, namanya kapal legendary. Ah bang, Messi apa Ronaldo bang? Ronaldo. Halan guys, halan. Undown bagus bang, bagus. Pada ngeluh main emo sekarang harus kapal bagus baru bisa nyaingin kapal musuh. Siapa yang bilang gitu? Hah? Gak ada guys. Tergantung pilot. Itu playernya aja yang cupu. Atau emang buildnya yang gak tepat. Biasanya kalau bilangnya ngeluh-ngeluh gitu, ya yang pertama pakai build asal-asalan, yang kedua nggak pandai menggunakan kapalnya, dan yang ketiga nggak di upgrade kapalnya, biasanya gitu. Nggak ada, lu mau pakai kapal yang lu beli dari market, duit yang lu beli pakai dolar, pakai rupiah, kalau lu nggak pandai pakai kapalnya tetap aja modar. Varia ngeri di ya, Varia sih. Mariam tier 2 yang bagus Mark 45 guys, Mark 45, atau enggak Bofrost. Dah nacang leader ini apa nih, coba Varia ngedua. Ah, coba Varia Mariam 2 gitu. Kalau 2 udah itu paling rekomen buat kalian beli sih. Amerika bang nanti, aduh Amerika nanti lah guys ya. Kalau Port Royal enaknya make Mariam apa bang? Raligan aja guys, Raligan damage-nya sakit guys. Salah satu meriam tersakit sih kayaknya Raligan. Walaupun Raligan ini nggak cocok dipakai di satu kali ya, bagusnya 2. Ada bocoran event gratis nggak bang? Belum ada. Gue pamit dulu ya bang. Oke, makasih udah nonton ya. Pakai nacang bang boleh. Sumpah dari tadi gue pengen berak guys. Aduh, habis ini. Kasih gue kesempatan berat lah guys. Abisnya udah guys. Tolong lah guys. Besok lagi ya mainnya guys, gimana guys. Tapi battle pass gue belum selesai cok. Aduh. Nacang bang. Abang please. Pakai mas. Aduh Amerika. Nanti aduh Amerika. Lagi ini cok. Mas Fik. Aku tinggal dulu ya. Persiapan dulu akun. Dulu akunya. Oke. RR Kun. Thank you udah mampir. Gue usako. Bang lu mulai les jam berapa? Jam 8 bro. Hancurkan pesawat. Oke, terakhir Variak, terakhir last man standing menggunakan Variak dengan full kastan. Aduh gak ada kastan ya. Ah udahlah pakainya aja guys. Terakhir guys ya. Sabar. Air defense-nya mana sih air defense guys? Kastan tuh OP cok. Mana sih kastan guys? Telo. Masih. Makasih Mas Oli, thank you giftnya.
Yamato Herdoka coba tembak kapal bang. Aduh nanti ya, aduh muslin. Yaudah coba, kita coba aja ya terakhir pakai varia guys. Ini coba aja deh offline, emang iya tak bahaya berat dulu bang, habis ini dahan dulu guys. Gue udah 1 jam live streaming, gue pengen nanti lanjut main tapi main di live di TikTok aja kayaknya ya. Nanti gue lanjut lagi live di TikTok. Ntar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke bang, oke. Yang pengen nonton ke TikTok aja nanti ya. Agak dijawab, nanya apa? Emang iya? Mana sih? Enggak guys. Enggak lah. Oh iya guys. Oh iya, pantesan kok kayak meriamnya tuh kayak kayak gimana gitu meriamnya. Oh iya. Ih sakit. Pantesan kok kayak meriamnya tuh kayak lebih kayak keluar pelurunya tuh lebih banyak gitu. Gila, mantap. TikToknya apa? Fik ID. Cari aja Fik ID. Sosial media gue namanya Fik ID semua bro. Oke, last one ya, let's go ya. Varia guys. Mak ini aja guys, cepet. Fik ID. Ya nggak punya TikTok lah, nggak punya TikTok lu. Mustafa. Siapa di sini yang di? Masa kalian nggak punya TikTok sih? Kok bisa nggak punya TikTok? Enggak bang, kenapa? Kok nggak punya TikTok? Kenapa itu? Nggak dibolehin atau gimana? Katanya berat, last one nih, terakhir. Tadi ada minta varia guys, terakhir. Arsenal. Gue nggak punya TikTok bang, iya kah? Ya udahlah guys ya. Nantilah kedepannya ya, kita live streaming di YouTube aja ya. Apa live double aja kali ya? Gue kalau live di TikTok itu sering pakai lagu-lagu copyright guys. Nah itu gue suka tuh dengerin lagu non copyright, copyright lagu-lagu sadu-sadu. Bikin konten laser di varia bang, boleh nanti ya kapan-kapan ya. Aku buatin lagi. Gue punya TikTok tapi agak boleh dimainin, nggak tahu kenapa. Oh nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Nggak usah nyepam sih, kenapa tuh? Nacang bang, habis ini udahan guys. Habis udahan. Berat sambil main MW. Gigi lo. Yang ada nanti nggak berat gue guys. Ini udah waktunya sih guys, udah waktunya mau selesai sih. Habis ini pokoknya gue pengen bikin konten cara menyelesaikan battle pass secara cepat dalam 3 hari. Karena battle pass kita udah selesai guys. Habis ini udahan dulu. Kita lanjut game lain. Review buat Rusia bang. Buat Rusia apa? Kalau Qualis enaknya dipakai di tier berapa bang? Qualis di Qualis kali 2 sih. Vela mungkin atau enggak Usako. Yang jelas meriam 2 kali bagus. 1 kali juga bagus sebenarnya. 1 kali aja sih. Elber sejati ngendok dari tadi bang, asli aku nyoba ya. Enak nggak pakai kapal selam nuklir guys, seru nggak? Masih BP VIP Juli bagus kah? Bagus. Gue pengen beli tapi mungkin hold dulu, lagi nggak punya duit guys. Sakit banget cok, masuk tuh gila. 3 kali nuklir guys, setengah loh. Itu kalau masuk semua guys. Gak usah pakai Veliki bang. Udahan, habis ini udahan. Makan nih, nuklir. Gila.
Enak banget asal ngenduk jangan sampai kedetik. Mantap. Oke lah, itu aja video kali ini teman-teman live streamingnya ya. Kita udahi dulu, kita lanjut besok guys ya. Kita lanjut besok live streamingnya seperti biasa jam 8 malam ya, jam 8 malam lewat dikit ya, kalian tunggu aja setiap malamnya ya. Kita udahi dulu live streamingnya dan gue bentar lagi selesai misi gua coy untuk mendapatkan kapal Belgorod. Oke. Thank you semuanya dan nonton, sampai jumpa di live streaming berikutnya. Thank you gift-nya, thank you yang di TikTok, thank you semuanya yang di YouTube. Aduh, dadah semuanya. Gue pengen berak dulu guys. Udah jam 1. Udah 1 jam guys live streamingnya. Dadah.